dong. Kita mau pergi makan siang. Habis jalan-jalan naik turun gunung. Nanti lunch. On the way. Habis makan siang terus balik lagi ke rumah Sam. Sam mau panen. Because it's Chuseok ya, hari raya Thanksgiving-nya orang Korea tetap. Jadi di Namun ini sebagian besar penduduknya adalah farmer, petani. Itu dia restorannya. Kita masuk ya. Tadi buka sepatu ya di luar. There you go. Ah. Itu. Ada ginseng, ada ginseng. Sebagian ada madu. What is that one? Hapke. Hapke, batang pohon. Ah. This look like ginger. Korean. Ah, okay. Yeah, that's it. Ini guys, semua itu yang tumbuh-tumbuhan itu, even the flower sana, buahan, itu semua bumbu-bumbu yang dia mereka masukkan dalam makanan yang dimasak di restoran ini. Begitu. Ini bibimbap, namun bibimbap. Thank you. Selik itu. Lihat, jenjang jige, sup tahu. Cara makannya seperti ini. Ada have a spoon. Ini nasinya dimasukin aja ke dalam. There you go. Guys, actually rasanya ini kayak daun singkong. Ya, enak loh. Jadi rindu makanan. Finish guys, itu ini makanannya tradisional Korean, really tradisional, gak ada daging guys, vegetarian. Rasanya enak. Saya ini salut lihat Mark karena dia makan sayur. Walaupun dia vegetarian, dia nggak makan sayur guys, dia pilih-pilih. Tapi kali ini dia makan semuanya. Look, proud of you honey, you can finish your food. All this vegetable. Good on you. Let's go. Ambil sepatu. Okay guys. Itu dia makanan tradisional Korea yang amat sangat simple tapi rasanya wow. Baru pertama kali itu Mark makan nasi sama sayur saja guys. Dia habisin. Rice. Lihat. Cool man. Bedanya makanan bibimbap
dengan bibam jongju dengan namun dari sayur-sayurnya guys. Dan egg kalau jongju di sini enggak, tadi enggak pakai egg, enggak ada telur di tengahnya. Kita mau ke sawahnya Sam. Dia mau potong padi. Tadinya dimasukin langsung di karung itu. Where are you going, Sam? Padinya sup. Padinya padi besar loh, maksudnya subur, sehat, dilihat. Ini sepedanya, sepeda motornya same. And now it is like right there. Yeah, finish guys. They have to put this one. A bit too tired to walk on. Yeah. Look, di dalam sana beras semua. Ini cabai merahnya dibiarkan kering, terus setelah itu digiling jadi bubuk, cabai merah bubuk. Soalnya kebanyakan makanan orang Korea itu pakai cabai ya, cabenya cabai bubuk begitu ya. Udah ini dikeringkan
cabenya. 2 hours later. Guys, kita masuk makan malam di restoran. Restorannya nggak ada mejanya. Mereka bawa mejanya nanti. Oops. Oh. Jadi diangkat sama mejanya, guys. Sit over there, honey. Itu dia, lucu ya. Tadi kosong terus diangkat sama mejanya. Bye bye house, bye bye house. You too. I am going back. A rainy day. Where's your face? Okay, cloud on my mouth. Yeah, famous Imshie. Is Im, you know, oh, Imshie? Imshie pizza. Yeah, here's Imshie. Wow. This place is Imshie. Oh, there's like a museum. Is that the? Yeah. When you buy Imshie pizza, yeah, you get a map of. Oh, yeah. Hi guys, kita mau ke tempat keju, keju yang terkenal di Korea, Imshie namanya, kotanya, kota Imshie. Kejunya enak. If it's in Korean, if it's subtitled, just so we learn it. Itu di atas sana dia. That's up there. How sweet. Pretty, look at that. Itu di sana, guys, ya. Kita mau ke sana. Tempat keju, keju terenak dan terbaik di Korea. Di sini tempatnya, kotanya namanya Imshie. Cheese, yeah. Imshie cheese temple. Mark dia pencinta keju, keju. Pencinta cheese, jadi ini dia cheese tempar. Let's go up. Tadi nggak bayar ya, gratis. Cuma tulis nama.
itu bukan Ross betulan ya. Ayo kita ke atas. Itu tadi dari jalan saya lihat ya. Ini Imsil Cheese Restaurant. Ini cheese restaurant, itu menunya. Oh wow, kita duduk di sini kayak di Jerman. This is all the menu. And salad. She's really nice sitting here. Ada kucing. Lihat guys. And that one. Slow down, man. There. A few moments later. Restorannya enak banget loh, recommended banget. Ini restorannya. Ini Imsil ini between Namwon dengan Jeonju. Imsil ada di tengah-tengah. Kayu untuk buat pizza. Di dalam tapi bagus ya, saya nggak bisa ambil, banyak orang. Dia baik-baik saja guys. Sepertinya dia kecapean. Kecapean, kekenyangan. Itu namanya ya. Bagus banget loh restorannya. Ini pizzanya, aduh, enak banget kejunya itu loh guys. Yeah. Cheese. Ah, okay. Gallery. Yeah. For cheese, permanent place. Ah, okay. That's the factory. Kita mau lihat itu.
I love it. Huh? Sitting. Oh. Sit, just a sit. Ah. Do. Perform here. Yeah. Lihat itu di atas. Kalau musim dingin pas salju pasti bagus. Nah, saya capek guys turun-turun naik gunung. Dari jalan tadi itu yang saya lihat bangunan itu di atas bentuknya kayak Pac-Man, kayak Pac-Man kan kalau dari samping maksudku. Hai guys, kita di Imsil. Imsil itu ada di between antara Namun dengan Jeonju. Pas tadi kita lihat dari jalan di sana, kita lihat ya ada bentuk kayak kuning begitu kayak Pac-Man, ternyata Imsil Cheese Theme Park. Jadi ini tempatnya di sini guys. We found it by accident anyway. That's why. Yuk kita lihat kelilingnya. Di sana itu selencuran turun ke bawah. Tapi kita nggak usah. Bisa orang tua itu orang tua ada di sana. Sih. Yang naik-naiknya itu yang capek makanya kita nggak usah ke bawah. Kita naik ini ya. Tapi itu ternyata begitu di sana. Jadi ini dia. Kita bisa lihat. You can't sit. We need to. Honey, I will make you in here.
lihat mark di bawah. Saya tidak mampu naiknya, itu yang saya nggak mampu. Kakiku sakit, guys. Ini ya, ini bisa terputar. Nih. Itu tadi yang restoran ya, yang kita tempati makan. Tuh, itu di sana. Enak banget loh restorannya. Kita ke bawah. Kita mau ke sana tuh. Yeah, Lamborghini. Terus ini kalian bisa beli cheese in here. Jadi ya guys, hari ini jalan-jalan kita di Imsil, bukan Samsil, Imsil. Itu dia di sana, itu dia guys, tiketnya kita lewat situ jam 3.20 3.30. We are finally home. We already home and we happy we were enjoy our holiday. Terima kasih guys sudah mengikuti kami sepanjang hari ini. Thanks for watching, subscribe. Don't forget to subscribe. Don't forget, hello.